Halo, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya. Share aktivitas lagi. Ini aku mau sharing tentang aktivitas hari ini ya teman-teman. Ini aku mau masak ikan nila. Dan di sini aku itu pengen bikin aku pengen masak ikan nila itu di kuah santan gitu loh teman-teman. Kayaknya enak banget ya. Maksudnya seperti kuah santan kuning gitu. Biasanya itu dimasak kuah kuning gitu kan, nggak pakai santan, kayak seger gimana gitu. Tapi yang kali ini aku pengen masak pakai santan teman-teman, kayaknya itu enak banget gitu ya teman-teman, karena aku memang belum pernah nyobain, baru pertama kali ini. Nah, sebelum aku goreng ikannya itu mau aku aku iris-iris gitu untuk badannya supaya matang merata gitu loh teman-teman. Nah, ini aku lanjut goreng ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini di tempat aku itu kemarin ada kayak kan di tempat aku musim dingin. Terus di danau itu ikannya pada mabuk gitu loh teman-teman karena kedinginan. Jadi semua ikan itu pada naik terus kayak mabuk gitu. Ada yang mati, terus ada juga yang enggak. Jadi sama yang punya itu langsung diambilin gitu, terus diobral gitu loh teman-teman. Jadi untuk 1 kilonya itu ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000 gitu teman-teman. Pokoknya lagi murah meriah gitu. Cuman aku kemarin cari yang lebih besar banget, itu enggak ada. Ya besarnya paling segini gitu. Ini kemarin aku beli 20.000 dapat sekitar isi 12 gitu loh teman-teman. Yang harga 20.000 itu ya. Nah, kalau untuk yang harga 10.000 itu masya Allah ya teman-teman, dapat banyak banget tapi agak kecil gitu. Aku enggak suka sih teman-teman kalau agak kecil. Untuk membersihkannya itu kayaknya gimana ya? Kayak ya Allah, capek gitu loh. Jadi aku beli yang tanggung-tanggung seperti ini. Nah, ini selesai aku goreng ikan mujair, mau lanjut aku mau bikin bumbu ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, ada cabai merah besar, terus ada kemiri, ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada daun salam, daun jeruk purut, tomat. Nah, ini untuk bumbu yang lainnya enggak aku blender ya. Yang aku blender cuma bawang putih, bawang merah, ada tomat, cabai besar aja ya teman-teman. Seperti jahe, kunyit, terus kemiri juga aku blender. Tapi kalau untuk lengkuasnya enggak aku blender ya teman-teman, tapi aku iris aja gitu. Oh ya teman-teman, kalian hari ini masak apa nih? Yuk sharing-sharing di kolom komentar. Nah, ini blender aku blender bumbunya sudah selesai ya teman-teman. Lanjut aku mau tumis. Karena sudah halus jadi aku mau langsung tumis aja ya ke minyak. Nanti biar kita tunggu sampai meresap gitu aja ya teman-teman. Biasanya kan kita tumis dulu ya, jangan dikasih minyak gitu loh teman-teman, supaya airnya itu enggak banyak seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa ya, ini aku lanjut tumis aja semuanya seperti itu. Oke teman-teman, ini setelah ditumis seperti ini mau aku tambahkan seperti daun salam, terus ada juga daun jeruk purut, sama ada serai. Terus ini aku tambahkan juga lengkuas. Jadi aku tumis-tumis saja seperti ini teman-teman, karena ini bumbu yang utuh ya, jadi nggak ikut di blender, karena itu bumbu aroma terapi gitu loh teman-teman. Nah, ini teman-teman karena sudah menyusut ya airnya, jangan terlalu kering juga karena biar rasanya itu ada bau-baunya gitu loh teman-teman untuk bumbunya. Jadi lanjut kita kasih santan sama air ya teman-teman, karena hari ini memang masaknya nggak seperti biasa. Jadi di sini bikin kuah kuningnya itu pakai santan.
Nah, ini tuh enak banget ternyata teman-teman, setelah aku cobain kayak gimana ya, pokoknya sedap, gurih, ada manis-manisnya gitu, pokoknya enak banget teman-teman. Ada aro apa ya, kayak kecut-kecutnya gitu loh teman-teman, pokoknya asam-asam gimana gitu, pokoknya seger, enak, gurih pokoknya ya. Nah, ini lanjut aku tambahkan ketumbar, ada lada, tomat, terus aku juga kasih apa namanya itu teman-teman, cabai rawit tapi yang masih utuh gitu. Aku cemplungin semuanya seperti itu ya teman-teman, karena nanti kalau misalkan pengen makan yang pedas tinggal nyeplos gitu ya teman-teman, pakai apa, cabai yang masih utuh itu teman-teman. Nah, jangan lupa dites rasa ya. Nah, karena sudah enak, sudah pas, jadi ikannya lanjut aku masukkan teman-teman. Ini sudah aku goreng, sudah matang, jadi masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak hancur. Nah, ini untuk ikannya itu jangan terlalu keras ya untuk ngaduknya ya teman-teman, supaya untuk ikannya itu enggak hancur semuanya gitu loh teman-teman. Setelah mendidih nanti lanjut kita matikan apinya aja teman-teman, karena memang sudah matang, karena ikannya sebelumnya kan sudah digoreng. Nah, seperti ini ya teman-teman, kuahnya nyemek-nyemek, ini sudah matang teman-teman. Oke, lanjut di sini aku itu mau sarapan seperti biasa ya teman-teman. Jadi makannya itu makan siang dan sekalian apa, sarapan sekalian makan siang gitu. Nah, ini aku mau ngambilin dulu si kakak Rada mau makan juga teman-teman. Jadi di sini aku juga pengen sarapan gitu. Nah, aku ikannya kalau satu enggak ya teman-teman, tapi ambilnya setengah separuh aja, karena menurut aku ini sudah lumayan banyak gitu teman-teman. Aku tuh paling suka makan tomat terus pakai cabai yang masih utuh itu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, lanjut, mari kita sarapan. Oh ya teman-teman, aku mau sarapan dulu. Gimana nih, kalian sudah sarapan apa belum? Jangan lupa sarapan ya teman-teman sebelum beraktivitas yang lainnya. Jangan lupa berdoa. Mari kita makan dulu teman-teman. Oh iya nih, aku sampai lupa belum sapa-sapa kalian. Halo semuanya, salam kenal, selamat datang di channel aku, Mama Radakia. Namaku Ina, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur, tepatnya Lumajang ya bunda dan teman-teman semuanya. Oh iya, yang baru nemu channel aku, selamat bergabung ya. Dan aku juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah selalu meng-share video aku dan yang sudah selalu mensupport aku. Semoga kebaikan kalian itu dibalas Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan bagi kalian yang tidak mempunyai channel, semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu di sana. Oh iya teman-teman semuanya, aku juga mohon dukungannya terus ya. Jangan lupa selalu di support channel sederhana aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, karena aku sudah selesai makan, aku lanjut mau cuci piring, mumpung ini belum numpuk ya teman-teman. Karena biasanya aku itu kalau cucian piring itu kayak gunung teman-teman, jadi ini gercepin aja ya, langsung dicuci aja supaya kelihatan rapi lagi gitu untuk wastafelnya, mumpung masih sedikit gitu teman-teman. Kalau di wastafel terlalu numpuk biasanya itu malah mager teman-teman, lihatnya aja kayak mau muntah. Jadi ini mau aku bersihkan dulu, mau aku bereskan dulu, karena sebentar lagi pasti untuk makan siang anak-anak pasti sudah penuh lagi untuk wastafel itu teman-teman. Nah, ini karena bekas masakan tadi cuma sedikit ya teman-teman. Tadi malam aku juga sudah cuci piring, jadi hari ini nggak begitu banyak. Nah, untuk cucian piring seperti ini tuh harus digercepin ya teman-teman, supaya nggak terlalu penuh gitu. Kalau terlalu penuh rasanya juga nggak enak banget. Ini tuh sebuah PR ya teman-teman, jadi kita itu makin nggak semangat kalau terlalu numpuk. Oke teman-teman, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan support channel sederhana aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan aku mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.